unboxing sekaligus review vacuum cleaner yang baru aja aku beli dari produknya Xiaomi Derma, tipe DX115C. Jadi langsung aja kita ke videonya. Oke, aku unboxing dulu ya. Jadi ini adalah penampakannya setelah dibuka, dan ini adalah perintilan-perintilan yang akan kita dapatkan setiap pembelian produk ini ya teman-teman. Aku memilih Derma Vacuum Cleaner DX115C ini karena selain bentuknya ramping, dia juga ringan sehingga memudahkan untuk membersihkan setiap sudut-sudut rumah kita. Vacuum cleaner ini mempunyai dua fitur, yaitu fitur genggam dan fitur vertikal, karena sudah dilengkapi dengan handle sehingga semakin praktis dan semakin mudah untuk digunakan. Kemudian, vacuum cleaner ini memiliki dash bucket volume atau kapasitas sebesar 1,2 liter sehingga sangat cukup untuk penggunaan sehari-hari dengan daya 600 watt. Yang pertama, kita mendapatkan manual book dan warranty card, kemudian mesin utama, handle, dan 3 konektor penghisap debunya nih teman-teman. Lalu ini ada konektor untuk sambungan kecolokannya. Ini aku dapat free atau bonus dari seller. Kemudian kabelnya sendiri ini panjangnya 5 meter. Yang pertama aku coba untuk memasang mulut penghisap datarnya. Jadi seperti ini. Yang kedua aku pasang konektor round brush atau sikat bulatnya. Jadi seperti ini. Dan yang ketiga aku pasang floor brush atau sikat lantainya, sekalian aku pasang handle-nya nih teman-teman. Untuk pemasangannya seperti ini, kalau udah bunyi klik, berarti ini handle-nya sudah terpasang dengan kuat. Oke, kemudian kita siapkan kabelnya untuk kita sambungkan ke listrik. Jadi sebelumnya kita harus menyambungkan konektor colokan yang tadi, karena memang dari sananya colokannya itu flat teman-teman. Jadi kita sambungkan dulu konektornya, baru kita sambungkan ke listrik atau stop kontak. Nah, untuk bunyi mesinnya seperti ini teman-teman. Percobaan pertama aku coba pakai flat suction atau mulut penghisap datar untuk ke sela-sela atau sudut-sudut sofa nih teman-teman. Bisa dilihat itu debunya langsung terhisap dan memang langsung bersih ya sofanya. Kemudian aku lanjutin untuk membersihkan debu di sela-sela spring bed atau kasur nih. Dan aku coba untuk bersihin jajaran tisu di lantai. Yang kedua, aku coba pakai round brush atau sikat bulatnya untuk bersihin jok-jok mobil. Karena ini debunya banyak banget, jadi aku langsung coba ke jok mobil. Dan bisa dilihat sendiri perbedaannya, ini langsung berubah warna yang dari berdebu jadi lebih bersih ya teman-teman ya. Dan yang ketiga, aku bersihin lantai pakai floor brush atau sikat lantainya dengan pakai handle. Dan seperti ini nih teman-teman hasilnya. Semua kotoran dan debunya langsung bersih terhisap sama alat ini. Yang terakhir, ini adalah cara untuk membuka filternya. Tinggal kita klik aja tombol yang oranye itu, kita bisa langsung angkat filternya dan sampah-sampahnya pun akan terlihat. Setelah itu bisa langsung kita buang ke tempat sampah. Oke, itu tadi review dari aku untuk Xiaomi Derma Vacuum Cleaner tipe DX115C. Menurut aku ini vacuum cleanernya bagus, daya hisapnya bagus, modelnya pun simple, dan kapasitasnya pun cukup untuk membantu membersihkan rumah untuk penggunaan sehari-hari. Oke, itu aja review dari aku. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Thanks for watching and see you in the next video. Bye-bye!